sudah terlihat sangat menakjubkan ya. Langsung kita buka ya. Satu, dua. Bertemu lagi di YouTube channel Oke Shop Elektronik ya, yang berada di Jalan Merdeka nomor 41 Padang Setempuan Sumatera Utara. Ingat, Oke Shop Elektronik hanya ada di Padang Setempuan Sumatera Utara ya. Nah, pasti Anda sudah tidak asing dengan apa yang saya lakukan ya. Nah, saya ini tukang review ya, Kang Review. Kali ini saya akan review sebuah produk yang ada di belakang ini. Apakah itu? Ya, itu mesin cuci. Mesin cuci Samsung dua tabung ya, langsung aja kita review ya. Nah, cukup besar sekali ya, mesin cuci Samsung 12 kilo ya, dua tabung. Nah, langsung aja kita buka ya, biar tidak penasaran ya. Langsung aja kita buka. Kalau untuk garansi, Samsung ini 1 tahun garansi ya, garansi resmi Samsung. Nah, langsung aja kita buka ya. Nah, cukup besar ya. Anda pasti penasaran ya. Langsung aja kita buka. Satu, dua, tiga. Samsung 12 kilo ya, terlihat sangat elegan dan wow, mantap, karismatik ya. Nah, langsung kita lihat spek-speknya ya. Kalau untuk bahannya sudah terlihat sangat kokoh ya. Nah, kita lihat tutupnya. Tutupnya inilah yang sangat membedakan mesin cuci yang lainnya ya. Tutupnya ini seakan-akan bolong, tapi ini tidak bolong ya. Ini didesain khusus untuk orang yang mau pengen nyucinya di atas. Nah, ibarat nyuci di atas kita bisa, di bawah juga bisa. Nah, sangat elegan ya. Hanya Samsung yang ada seperti ini. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, dia ini Pursatra juga sudah memiliki aliran air yang ada berapa arah ya. Ini untuk apanya, bilasnya. Ini juga dikasih pipa untuk airnya, air untuk ngisi di atas ya. Jadi ini untuk bilas airnya dia sangat banyak berbagai macam ya, arah airnya maksudnya. Nah, ini untuk apanya, untuk saringan air yang di dalam ya. Ini bisa dibersih, bisa dibuka ya. Nah, kalau untuk bahannya cukup tebal ini ya, cukup kokoh dan transparan. Untuk pengerinya kita lihat ya, dia ini sudah transparan ya, cukup wow. Nah, ini buku garansinya ya, resmi dari Samsung ya. Nah, kalau untuk pengerinya cukup besar ya, sangat besar sekali, dan dia transparan dan cukup tebal ya. Nah, ini tadi untuk mempresi di bagian pengerinya. Kalau untuk penggunaannya, ini sudah ada mode rendam ya, arti mode rendam ini soa ya, artinya kalau kita mencuci otomatis dia akan berhenti di sini. Berhenti artinya dalam dia itu merendam, membalikkan yang di atas lalu ke bawah, merendam dia kalau bila Anda pakai rinso ya, jadi pakai lebih bersih ya. Nah, ini untuk mode pencucian ya. Mode pencucian ini ada dua mode ya, artinya ini ada mode ringan dan berat ya. Kalau ringan normal di sini aja, kalau cucian kita berat ke sini. Karena pulsator dia itu ada dua model, berat dan ringan ya. Jadi putarannya agak lebih kencang dan lebih padat ya biasanya ya. Nah, kalau untuk nguras airnya ini ya, seperti biasa. Nah, kalau untuk apa namanya, pengering. Nah, dia mempunyai 5 menit ya. Nah, ini dia seperti biasa ya. Nah, langsung ke belakangnya kita lihat bodinya.
Nah, kalau untuk bodinya sangat minimalis ya dan kokoh ya. Kalau untuk tegangan listriknya 220 volt ya. Kalau untuk wattnya ini sekitar 350 watt sampai dengan 450 watt ya. Sangat kecil sekali ya. Nah, gimana? Sangat karismatik ya. Wow, sungguh indah. Dan soal harga pun tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya. Dan kualitasnya sangat tinggi ya. Kalau untuk pemesanan sudah tersedia di toko Oke Shop Elektronik di Jalan Merdeka nomor 41 pada Sidepuan Sumatera Utara ya. Dan tenang, untuk pengiriman keluar kota juga kita melayani pengiriman ya. Kita melayani pengiriman seluruh Indonesia ya. Oke ya, sampai di sini review saya ya. Jangan lupa subscribe YouTube Oke Shop Elektronik ya. Bye bye.